Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey, sahabat kece, BWF World Tour Finals 2020 memasuki hari pertama. Ya, selama 5 hari ke depan, kita akan disuguhkan pertandingan kelas dunia dari 8 pemain terbaik yang sukses mencapai prestasi terbaik sepanjang 1 tahun terakhir. Dan hari ini, 27 Januari, babak penyisihan grup sudah dimulai. Beberapa kejutan pun terjadi hari ini. Salah satunya adalah pasangan non-unggulan, Ben Lane dan Shane Fendi, yang mampu mengalahkan seniornya, peraih medali perunggu Olimpiade 2016, Marcus Ellis dan Chris Langridge. Bertanding di Impact Arena Bangkok, Thailand, Rabu 27 Januari 2021. Pasangan yang pernah mengalahkan Fajar Rian di Toyota Thailand Open 2021 berhasil menang dengan pertandingan straight game atas Ellis dan Langridge dengan skor 2-2-20 dan 2-1-15. Kemenangan pasangan Ben Lane dan Shane Fendi ini terbilang mengejutkan karena dalam 3 pertemuan atas Ellis dan Langridge, mereka selalu menelan kekalahan. Kemenangan ini juga membuat pasangan ini patut diwaspadai. Mengingat sebelumnya, Ben Lane dan Shane Fendi mengalahkan Fajar Rian di babak pertama Thailand Open 2021 di edisi kedua dalam pertandingan straight game 2-1-18-2-1-19. Sementara itu, ganda putra Malaysia, Arun Syah Soh Woyik, sukses memenangi pertandingan pertamanya dengan mengalahkan pasangan Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan Seo Seong-jae. Ganda putri Korea, Kim So-young dan Kong Hyeong, harus menjalani laga 3 game untuk menaklukkan pasangan ganda putri Jerman, Linda Evler dan Isabel Hetry, 2-1-11, 19-21, dan 2-1-11. Sementara itu di pertandingan pertamanya, juara Yonex dan Toyota Thailand Open, Liang dan Wang Chilin, akhirnya kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan ganda putra Malaysia, Ong Yosin dan Teo Ye, 2-1-18-24-22. Kemudian, ganda putri tuan rumah, Jongkolpan Kitty Tarakul dan Rawinda Prajongjai, mengalahkan wakil Inggris, Chloe Burt dan juga Lauren Smith, 2-1-10-21-11. Dan pertarungan sesama ganda putri Malaysia, Chow Mei Kwan, Lee Meng Yan, dan Vivian Hu, Yap Cheng Wen, dimenangkan oleh Chow dan Lee dengan skor 2-1-16, 10-21, dan 2-1-15. Sound right, boy.